Subhanahu wa Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang besar kepadamu wahai Muhammad, yaitulah sungai dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana namanya adalah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu solat kerana Tuhanmu dan juga berkorbanlah, ya, insyaAllah, dan juga berkorbanlah. Dan juga inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang benci kepada kamu wahai Muhammad, dia adalah orang yang terputus daripada mendapat rahmat, daripada mendapat hidayah, dan daripada mendapat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, buka muka surat yang ke-9, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-6. Karena kita sudah bicarakan tentang orang pertama memberi syafaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita punya nabi, kita punya kekasih yang bernama Muhammad bin Abdullah, iaitu daripada daripada bangsa Arab yang lahir di bumi Mekah, Mekah Al-Mukarramah, dan juga wafatnya di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sayyidul mursalin dan juga khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Dia adalah manusia yang pertama akan beri syafaat di negeri akhirat. Dan yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa khas buat umatnya di hari kiamat. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kerana sayang, terlalu sayang kepada umatnya, terlalu sayang kepada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW sanggup untuk tidak menggunakan doa itu di dunia. Doa yang kalau Nabi berdoa dikabulkan Allah. Jadi Nabi simpan doa itu sebab Nabi tahu kehidupan dunia ini bukannya kekal, dan kehidupan dunia ini bukannya yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang sebenar-benarnya adalah di negeri akhirat, iaitulah pada hari kiamat. Maka Nabi SAW melafazkan dalam ayat suci Al-Quran daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka oleh kerana lebih baik di akhirat dan lebih kekal, maka Nabi SAW menyimpan doa itu kerana doa itu sesuai untuk hari yang paling baik dan hari yang paling kekal, iaitulah hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa-doa kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat disunatkan dan sangat digalakkan untuk kita berdoa kepada Allah. Kerana apa? Kerana doa itu mukhul ibadah. Doa itu merupakan otak ibadah. Doa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Kita kena selalu berdoa kepada Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ada hubungan yang intim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sebab apa? Sebab selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sentiasa mendengar doa dan rintihan munajat daripada hamba-Nya tadi. Dan doa juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan silah. Mana silah? Iaitulah senjata. Senjata orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaklah selalu berdoa kepada Allah dan menggunakan senjata itu, tuan-tuan. Nah, senjata kita bagi orang mukmin bukanlah yang dikatakan sebagai M16 ataupun yang dikatakan sebagai bom atom dan seumpamanya. Tapi doa kita sebenarnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senjata kita adalah doa. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan. Yani Allah akan mustajabkan doa seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, sadaqallahu alazim. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, seandainya hamba-hamba aku bertanya padamu tentang aku, yakni tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jawab kepada mereka bahwasanya aku ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir, yakni dekat pada mereka, subhanallah.
Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan doa, aku memperkenankan seruan daripada hamba aku tadi itu. Idza da'an, apabila hamba aku tadi itu berdoa kepada aku. Masya Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan berkenankan. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu menyahut seruan aku, yakni seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah suruh solat, kita kena solat. Allah suruh tunaikan zakat, kita kena tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tutup aurat, kita wajib tutup aurat. Jadi kita sambut seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman dengan aku, yakni beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kena beriman dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah bahwasanya orang yang berdoa itu Allah perkenankan. Astajib lakum. Jadi kalau orang berdoa pada Allah, hamba dia doa pada Allah, astajib lakum, Allah akan perkenankan doanya. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan sifat namanya yang indah, Asmaullahul Husna. Ada satu namanya yang namanya Ya Mujib. Ya Mujib, Ya Mujib ya, bukan Ya Najib, Ya Mujib. Ana Ya Mujib As-Sa'idin, tu Ya Mujib. Apa makna Ya Mujib? Wahai Tuhan yang maha mengkabulkan permintaan doa. Nah, itu makna dia. Jadi kalau kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minta pada Allah, puji dulu Allah. Apa dengan puji Allah tu? Walillahil asma'ul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang cantik, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Fada'uhu biha, maka serulah kepadanya dengan nama-nama indah tadi. Jadi kalau kita tengah angkat tangan doa pada Allah, sepanggilan nama Allah yang indah tadi. Contoh, Ya Allahu Ya Mujib, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha memperkenankan doa, istajib doa ana, perkenankan doa kami. Kan selalu kita doa, istajib doa ana, istajib doa ana, Ya Mujib As-Sa'il, wahai Tuhan yang perkenankan segala permintaan hamba-hambanya, istajib doa ana, Ya Allah perkenankan doa kami. Itu cara untuk kita memuji Allah dan minta pada Allah. Dan kalau kita nak minta pada Allah, puji dulu Allah. Macam itu. Yang pertama, baca dulu bismillah. Yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, selawat kepada kekasih dia, iaitu Nabi SAW. Yang keempat, mintalah kepada Allah. Boleh dah kita minta apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata Nabi SAW, udhu Allah, kamu kena yakin dan percaya, udhu Allah, kamu kena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mungkinu nabil ijabah, hal keadaan waktu kamu minta pada Allah tu, kamu yakin dan kamu percaya dan kamu confident yang Allah terima doa kamu. Itu kita nak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhu Allah, dalam hadis Nabi SAW, udhu Allah, doalah kamu pada Allah. Wa antum, hal keadaan kamu, yukinuna bil ijabah, kamu yakin. Yukinuna, yakni yakin, kamu confident. Mukinuna bil ijabah, yang Allah memperkenankan doa kamu. Ustaz, lama dah berdoa, ustaz, Allah tak perkenankan pun. Dalam macam itu, tak yakin itu. Yang yakin-yakin ini, dia angkat tangan, yang tanda tangan kepada Allah, dia tahu dah. Bila dia angkat tangan, dia takkan kembali kosong. Tangan itu takkan kembali kosong. Allah takkan sia-siakan orang yang meminta kepada Allah. Dan Allah SWT amat suka kalau hambanya itu meminta padanya. Dan Allah tak akan suka kalau orang itu, hamba Allah itu, tak nak minta apa-apa pada Allah. Kalau makhluk kita minta, Masya Allah, tabarakallah, dia tak suka. Tapi Allah, kalau kita semakin banyak kita minta, semakin Allah suka. Sebab doa itu juga hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi SAW, nak buat apapun ada doa Nabi. Nabi nak buat apapun ada doa Nabi. Jadi dalam doa itu ada hubungan kita dengan Allah, ada tautan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi nak tidur, Nabi baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Uma ahya wa amur, dengan nama Allah aku hidup dan mati. Nabi bangkit tidur, tengok Nabi doa lagi pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kemudian Nabi tengok cermin, Nabi tengok cermin, doa lagi pada Allah, alhamdulillah kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi, segala puji bagi Allah yang telah mengelokkan wajah aku tinggal aku, yakni aku punya rupa, aku punya anggota badan, maka ya Allah elokkan juga akhlakku.
Tengok, Nabi pakai pakaian pun Nabi doa lagi pada Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqihi min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dengan rezeki yang Allah berikan padaku tanpa kekuatan, tanpa ku minta sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ataupun Allah menja'alil khair khaira ma huwa lahu wa'udhu bika min syari syari ma huwa lahu. Ya Allah, berilah aku kebaikan yang ada pada pakaian ini, ya Allah, dan jauhlah aku daripada keburukan dan kejahatan yang ada pada pakaian ini, ya Allah. Tengok, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi SAW masuk baikat pun, masuk bilik mandi, Nabi doa lagi, Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan. Kejahatan siapa? Syaitan jantan, syaitan betina, ataupun daripada keburukan. Khaba'is itu adalah kejahatan. Nah, keluar daripada bilik mandi, bilik toilet tu, tuan-tuan, Nabi baca doa lagi. Maknanya setiap masa Nabi berdoa. Subhanallah. Apa doa Nabi? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku kesakitan. Tadi sakit perut, kan? Nak buang air kecil pun sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan berani tahan, nak buang air kecil tahan. Sakit, tuan-tuan. Nak buang air besar tahan, sakit tu. Nak buat sakit perut, kan kita nak masalah sakit perut. Kadang-kadang nak kata sakit perut lah. Tapi contoh masalah misalnya. Maka bila kita dah masuk toilet, keluar daripada toilet, apa kita baca? Alhamdulillahilladzi adzaba 'anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku kesakitan. Tadi sakit, lepas keluar daripada toilet, habis, hilang sakit. Betul? Pak Su, tak apa, Pak Tam? Pak Long, betul Pak Long? Mula-mula sakit perut, kan? Tapi bila dah masuk toilet, keluar toilet, agak-agak sakit lagi perut tak? Tak sakit dah, kan? Siapa yang tak bagi sakit tu? Allah, pandai Pak Long kita. Boleh jadi ustaz. Dia kata, ustaz, awak lewat hari. Kalau tak, saya ganti ustaz tadi. Subhanallah. Okey, Pak Long nak ganti ustaz katanya. Tadi ustaz dia buat sikit sebab ustaz puasa. Jadi buka puasa tadi sebentar. Okey, berbuka puasa sehamis bersama dengan kurma ajwa dengan air zam-zam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu puasa pada hari Khamis dan juga hari Isnin. Antara sunnah Nabi. Kalau puasa Nabi Daud alaihi salam, hari ini berbuka, esok puasa. Tulang berbuka, kemudian berpuasa lagi. Maksudnya sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa paling terbaik lah tu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku kesakitan dan juga wa'afani, dan berikan kepada aku keafiatan, kesihatan. Jadi kalau kita dah buang segala tu, maka Allah akan berikan kesihatan kepada kita. Betul? Betul nah? Tengok, nak makan, Nabi baca doa lagi tak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ataupun mulakan dengan bismillah. Kalau lupa dalam makan tadi tu, lupa baca doa, nak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal wal akhir, dengan nama Allah yang awal dan yang akhir. Dalam keadaan kita makan ni, boleh puji Allah tu Ustaz? Boleh. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Segala puji bagi Allah, bagimu segala kepujian, dan padamu aku bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Tengok, setiap masa Nabi tu doa pada Allah. Subhanallah. Nabi keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lepas makan tadi ada lagi tak baca doa dia lepas makan? Ada Pak Long? Doa macam mana Pak Long? Itu bangun tidur Pak Long. Alhamdulillahilladzi ato'a amana wasakona waja'alana minal muslimin. Masya-Allah, pandai Pak Long kita. Dia segala puji bagi Allah yang telah berikan makan kepada kami dan juga berikan minum kepada kami. Okey, hanya kepadanya kami beragama Islam. Okey, alhamdulillahilladzi ato'a amana wasakona waja'alana minal muslimin, yang menjadikan kami di kalangan orang-orang Islam. Keluar daripada rumah, baca doa juga. Naik kenderaan, baca doa juga. Masuk masjid, baca doa lagi. Itu. Nah, apabila salah seorang daripada kamu masuk masjid, kata Nabi SAW, maka hendaklah mereka membaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu kan? Baca doa tu.
dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Iftahli, ya Allah, bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu, ya Allah. Itu keluar daripada masjid, baca doa lagi. Nabi ajar lagi apa dia? Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku mohon karunia daripada ya Allah, kurniaan, kelebihan daripada Allah Ta'ala, kan? Fa'idha kuniyati solat fantashiru fil arbi wabtaku min fadlillah wadhukurullaha la'alakum tuflihun. Kata Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah esok, apabila kamu selesai daripada melaksanakan solat, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi dan carilah karunia-karunia daripada Tuhan kamu, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu wadhkurullah, dalam masa kamu cari kurniaan daripada Allah, kamu bekerja ke, kamu pergi merapat ke, kamu nelayan ke, apapun kamu buat, wadhkurullah, mesti kamu ada ingat Allah. Nah, tak boleh lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi sentiasa membaca doa. Waktu perang pun Nabi baca doa juga, waktu peperangan Badar. Ya Allah, Allahumma, in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi. Tengok Nabi doa lagi. Setiap detik, setiap masa Nabi itu doa pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Apa doa Nabi SAW? Ya Allah, seandainya ya Allah engkau kalahkan, tewaskan ni kaum muslimin ya Allah dalam peperangan Badar Qura ini ya Allah, nescaya tak ada lagi orang yang akan menyembah kamu ya Allah selepas daripada ini. Maka Allah berikan kemenangan pada Nabi SAW. Nabi nak berdakwah pun Nabi baca doa lagi. Masya-Allah, kan? Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dilempar, Nabi doa lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Maknanya apa? Maknanya setiap masa Nabi itu ada doa kepada Allah, ada hubungan dengan Allah dalam keadaan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak-banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semuanya adalah makbul, tapi ada satu doa kalau Nabi terus minta pada Allah, waktu itu juga Allah kabulkan. Tapi Nabi tak guna doa tu, Nabi simpan doa tu, Nabi simpan untuk negeri akhirat. Kata Nabi SAW, kullun nabiyyin, setiap para nabi, kullu minal anbiya, setiap para anbiya alaihi salatu wassalam, dakwatun mustajabah, maka setiap nabi itu doa mereka itu mustajab. Ada berapa ramai Nabi Ustaz? 124,000 Nabi. Rasul ada banyak mana Ustaz? 313 orang. Jadi 313 Rasul, 124,000 Nabi tadi itu, kalau mereka berdoa pada Allah, doa mereka mustajab. Karena dakwatun mustajabah, doa mereka sangat-sangat mustajab. Fata'ajal kullun nabi dakwatahu, maka semua Nabi tadi itu sudah pun menyegerakan doa mereka kepada Allah. Muhammad, Muhammad kata Allah. Rotor naik, jangan main, duduk. Jadi fata'ajal kullun nabi dakwatahu, maka semua nabi itu telah pun menyegerakan doa mereka waktu di dunia. Semua nabi bermula daripada Adam. Di antara doa Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antara doanya, rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, kata Nabi Adam, kami telah sedar kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa ilam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan dosa kami ya Allah, wa tarhamna Nabi itu juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan satu orang pun, orang kafir di atas muka bumi. Tengok Nabi itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah kabulkan, berlakunya banjir besar yang selama cuma 80 berapa orang saja yang ikut bersama dengan Nabi di atas kapal Badra. Yang lain semua tu, yang kafir, yang ingkar pada Allah, ingkar pada Nabi itu, semuanya mati, tenggelam dan juga lemas. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok Nabi-Nabi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Setiap Nabi itu ada mereka punya tautan, ada hubungan rabita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita juga tentuan, kerana ada hubungan, kita kena ikut cara Nabi-Nabi yang terdahulu. Insya Allah kita akan rapat dan juga hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kullun nabiyyin da'watun mustajabah, setiap Nabi itu doa mereka itu mustajab. Fata'ajal kullun nabiyyin da'watahu, maka semua nabi telah pun menggunakan doanya waktu di dunia dahulu. Ini kata Nabi,
Akan tetapi ini, akan tetapi aku, kata Nabi SAW, ikhtabatu dakwati, aku menyimpan doaku itu untuk umatku nak bagi syafaat fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah, baiknya Nabi SAW. Bila Nabi guna doa ni Ustaz, di antaranya Nabi SAW akan sujud kepada Allah lama. Apabila semua Nabi didatangi oleh semua umat, semua kaum. Kaum ni datang Nabi Adam, kaum ni datang kepada Nabi Nuh, kaum ni datang kepada Nabi Idris, kaum ni datang kepada Nabi Musa, kaum ni datang kepada Nabi Isa, kaum ni datang kepada Nabi Ibrahim. Semua nak minta tolong, nak minta syafaat. Masya Allah. Kan kita sudah baca sebelum daripada ni. Maka semua Nabi-Nabi tadi itu kata apa? Nafsi-nafsi. Dia kata hari ini Allah cukup murka. Tak pernah Allah murka selain daripada murka yang lebih teruk lagi daripada hari ini, yakni hari kiamat. Subhanallah. Maka wahai semua kaum, kamu mintalah kepada sekian-sekian Nabi. Bila jumpa dengan Nabi Isa AS, Nabi Isa kata, pergilah jumpa dengan siapa? Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Bila jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Ana laha, ana laha. Nabi tak jawab nafsi-nafsi. Nabi jawab ana laha, ana laha. Akulah yang boleh menyelesaikan masalah kamu pada hari ini. Lalu Nabi SAW sujud kepada Allah. Tanda syukurnya Nabi kepada Allah SWT. Kerana Allah mengangkat darjat Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain. Tengok. Tuan-tuan, bila Allah angkat darjat kita, Allah muliakan kita, Allah tinggikan martabat kita, Allah berikan karunia yang lebih besar berbanding orang lain, satu yang pertama kita kena buat, sujud syukur. Itu kena buat, tuan-tuan. Dan hari ini anak-anak mungkin keluar SPM. Bila Allah berikan kelebihan berbanding kawan-kawan lain, jangan rendahkan kawan lain. Jangan remehkan kawan lain yang tak dapat pesan macam kita. Apa kita nak buat? Sujud syukur kepada Allah kerana kurniaan itu datangnya daripada Allah. Dan kena kata hadza min fadli rabbi, ini karunia daripada Tuhan aku. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau Allah beri kita kelebihan berbanding orang lain, nak jawab macam mana? Yang pertama, sujud syukur. Nak ucap terima kasih dekat Allah, kerana Allah lah yang berikan kelebihan dan juga martabat tersebut. Kalau bukan Allah kurniakan martabat dan kelebihan itu, nescaya kita tak akan naik dan tinggi kita punya kedudukan pada orang lain. Subhanallah. Tujuan Allah bagi kelebihan itu bukan untuk berbangga, bukan untuk takabur, sombong. Ketujuan Allah bagi kelebihan itu adalah untuk manfaat kepada agama, manfaat kepada Islam, manfaat kepada dakwah, manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikehendaki. Nah, barulah kita ini dikatakan sebagai bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau tak, lawan syukur adalah kufur. Kufur terhadap nikmat. Na'udzubillah, misalnya dibagi sehat, tak nak mai datang masjid. Dibagi kaki boleh berjalan, kuat, tak nak mai datang masjid. Diberi tangan, tak nak membantu orang lain. Diberikan rezeki yang luas, melimpah ruah, tak nak keluarkan zakat, tak nak keluarkan, tak nak pergi buat ibadah haji, tak nak pergi buat ibadah umrah. Itu dinamakan kufur. Kufur apa? Kufur nikmat rezeki yang Allah berikan. Diberikan anggota badan sihat tapi tak solat. Mantara tu solat tak muta'abidan, faqad kifara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat, sengaja dia tinggalkan solat, maka dia telah kufur pada Allah. Kufur di sini bukanlah kufur keluar daripada agama Allah. Kufur di sini dengan arti kata ingkar ataupun kufur nikmat. Tergolong ni kan orang yang kufur nikmat kepada Allah. Wa na'iyahu'zubillah imin zali, na'uzubillah imin zali. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, Nabi pun sujud syukur. Bila Nabi sujud syukur kepada Allah SWT, lama mana Nabi sujud? Wallah ta'ala wa'alam. Dikatakan cukup lama Nabi bersujud kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah dengar seruan mengatakan irfa' rasaka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Daripada sujud Nabi itu, Nabi pun angkat kepala Nabi SAW. Bila Nabi angkat kepala, is'al tus'al irfa' tusyafa'. Ya Rasulullah, mintalah, kamu boleh minta. Ya Rasulullah, bagilah syafaat, kamu boleh dapat syafaat. Ya, dia boleh berikan syafaat. Jadi Nabi dapat lampu hijau. Mana lampu hijau? Mana Nabi dapat keizinan daripada Allah untuk minta apa saja kepada Allah. Yang kedua, Nabi dapat keizinan daripada Allah untuk minta syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, yakni kepada umatnya. Lalu Nabi gunakan doanya di sini. Apa doa Nabi SAW? Rabbi ummati ummati.
Tengok doa Nabi. Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Maknanya Nabi nak minta tolong kepada Allah, tolong selamatkan umat Nabi SAW. Jadi minta izin dekat Allah, ya Allah aku nak menolong, nak membantu umat aku ya Allah. Yakni kita ni lah umat Nabi SAW, orang Islam, orang mukmin yang tak pernah pun tengok Nabi ni, tapi kita tetap beriman dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jadi bila Nabi minta macam tu, diperkenankanlah oleh Allah SWT. Is'al tus'al, minta kamu boleh meminta dan kamu diperkenankan permintaan kamu. Maka di sinilah Nabi gunakan doa dari tu. Ya, nah? Kata Nabi, ini akhtabatu da'wati syafa'atan di ummati yaumal kiamah. Sungguh aku ini menyimpan doa, kuasa doa tadi itu pada hari kiamat untuk bagi syafa'at pada umat aku. Maka Nabi SAW pun tunggulah di mana? Nabi tunggu di titian Siratul Mustaqim. Sehinggalah setiap umat Nabi lalui titian Siratul Mustaqim, Nabi akan berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Rabbi salim salim. Tengok, Rabbi salim salim, wahai Tuhanku selamatkan, selamatkan, selamatkan. Nabi tak doa panjang, tak doa sampai satu jam, tak. Nabi doa sikit-sikit je. Ya, sikit je. Sikit tapi padat. Masya Allah, sikit tapi padat dan jelas. Rabbi salim, wahai Tuhanku selamatkan. Jadi Allah ni yang maha memahami akan kalam daripada hambanya. Kalau disebut selamat, mestilah selamatkan kepada yang dituju, sebab Allah maha melihat. Nah, melihat menyaksikan keadaan umat yang melalui titian sirat mesti memerlukan keselamatan. Jadi bila memerlukan keselamatan, ada di sana orang yang sangat penyayang, pengasih dan ambil berat dan prihatin kepada umat dia. Maka dia pun mendoakan, Rabbi salim, Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Macam kita lah sebagai seorang ayah, anak kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke mana-mana, dia naik kereta atau dia naik motor, kita di rumah, ya Allah tolong selamatkan anakku pergi dan pulang. Ibaratnya itu, tuan-tuan. Tak ada doa lagi, ya Allah, anakku tu pergi sana interview, ya Allah, nanti interview apa-apa, ya Allah, tolonglah dia, ya Allah, macam-macam apa-apa, kalau boleh, ya Allah, mudahkan segala macam-macam kita doa. Cukup kita kata, Rabbi salim, selamatkan dia pergi dan pulang. Nah, bila masuk bab keselamatan, semua termasuk selamat ketika interview, selamat ketika berurusan, selamat dalam perjalanan, selamat ketika mana bercakap, semua merangkumi sejahtera, merangkumi semua di dalam keselamatan tersebut. Itu yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ya Allah, berilah kami keselamatan di dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Tengok, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, nah? Wa in tammal aqlu, apabila sempurnanya akal seseorang, qalla kalamu, maka akan sedikit ucapannya. Betul kan? Apabila sempurnanya akal seorang, sedikit dia ucapannya, tapi dengan sedikit itu dapat difahami oleh orang lain. Nah, Nabi SAW kalamnya lagi-lagi lah Allah akan faham. Jadi kalau Nabi SAW tengok umatnya melalui titian sirat, Nabi akan kata, Rabbi salim salim. Ya salim salim salimna, salim salim dinana, salim salim salimna, salimna salim dinana. Akan lagu Rabbani itu kan? Lebih kurang lagu tu lah. Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Masya Allah. Nah, kita juga boleh doa di dunia ni yang dinamakan doa selam. Doa selam. Doa apa, Pak Long? Doa selamat, pandai, masya Allah. Okay, doa selamat, masya Allah, tabarakallah. Allahumma salim dinana, wasalim imanana, wasalim tauhidana, wasalim apa lagi? Ahlina, wasalim auladana, wasalim amwalana, wasalim kulla syai'in aqidana. Kita minta pada Allah, ya Allah, selamatkanlah akidah kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah harta kami, selamatkanlah apa saja kau berikan pada kami, ya Allah. Itu semua doa selamat. Doa selamat, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam, wa dakhilna jannata daras salam. Ya Allah, engkau maha selamat, daripadamu datangnya keselamatan, padamu kembalinya keselamatan. Hidupkan kami dengan penuh keselamatan, bangkitkan kami pada hari kiamat dengan penuh keselamatan, masukkan kami dalam syurgamu, ya Allah, dengan penuh keselamatan. Jadi darus salam, daru negeri, negara yang selamat. Tengok, kita minta pada Allah.
Lagi doa selamat, Allahumma, nah, Allahumma, apa lagi doa? Allahumma salamatan fiddin, betul? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah, kami minta padamu ya Allah selamatkanlah dalam agama kami. Wa salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, dan kami minta afiat pada jasad anggota badan kami. Lagi wa ziyadatan fi ilmi, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami. Wa barakatan fi rizki, berkatilah rezeki kami ya Allah. Lagi wa barakatan rizki wa taubatan qablal maut, dan juga sempat bertobat sebelum mati. Lagi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut, dan rahmat-Mu ya Allah ketika mana kami nak mati. Lagi wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kami mati ya Allah dapat ampunan-Mu ya Allah. Lagi Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah lembutkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah dalam kami berhadapan dengan sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar, selamatkan kami daripada api neraka. Lagi wa najata minan nar wal 'afwa 'inda lisan, dan keafiatan, keampunan-Mu ya Allah, kemaafan-Mu ya Allah ketika mana kami dihisab. Tengok tuan-tuan, semua ni doa-doa selamat, doa selamat. Boleh kan? Boleh, insyaAllah. Kita kena selalu minta kepada Allah akan keselamatan. Tengok Nabi kita Ibrahim AS, ketika dimasukkan di dalam, ketika mana dimasukkan di dalam api yang begitu besar menjulang tinggi untuk membakar Nabi Ibrahim AS, Allah berfirman kepada api tadi. Apa Allah kata? Ya nar, wahai api, kurni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau. Tengok, sejuk dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun nampak api itu merah menyamar tuan, tapi Allah kata sejuk, sejuk dengan izin Allah Ta'ala. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamat atas Nabi Ibrahim. Kalau Allah kata sejuk saja, Nabi Ibrahim akan mati kesejukan. Ulama kata, kalau Allah hanya kata ya nar kurni barda wa salama ala Ibrahim, ya nar kurni barda, wahai api sejuklah engkau, maka sejuklah api itu sehingga Nabi Ibrahim akan mati dalam keadaan kesejukan. Oleh kerana Allah tambah lagi wa salaman, dan selamat. Tengok bila mana sebut selamat, selamatlah Nabi Ibrahim AS. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa di antara doa-doa selamat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, dalam hidup kita ini kena ada tautan, kena ada hubungan, kena ada rabita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada kita nak tidur sampai bangkit tidur, nak tidur semula, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini sentiasa dijaga, diberikan keselamatan, dan juga diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, selepas daripada jam surat mustaqim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mizan, hisab, mizan timbangan, tu timbangan mizan. Ditimbang, dimizan, didacing kita punya, kita punya amal, amal baik, amal buruk akan ditimbang. Kalau pertimbangan amal kita, alhamdulillah, bagus, syurga lah jawabnya. Tapi kalau ringan kita punya kebaikan dan berat kita punya kejahatan, maka neraka lah jawabnya. Na'udzubillah min zalillah man rahim arbi. Dan kan mereka yang diberikan rahmat oleh Allah, berkat rahmat oleh Allah ni, diberikan rahmat oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkat rahmatnya Nabi, yang berkat daripada syafaat Nabi kepada umatnya, maka Allah akan selamatkan umat tadi itu daripada timbangan dia punya kejahatan tadi berat. Tiba-tiba kejahatan tadi itu seimbang dengan kebaikan. Kemudian lebih berat lagi daripada yang baik itu daripada yang jahat, maka masuk syurga hamba Allah ini. Subhanallah. Semuanya berkat daripada syafaat Nabi dan berkat rahmat daripada Allah. Sebab apa tuan-tuan, seorang tak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna ahadukum la yadkhuluna al-jannata bi amalihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tak akan masuk dalam syurga dengan sebab amal perbuatan, illa min rahmati, melainkan dengan rahmat Allah. Ya, melainkan dengan rahmat Allah, bukan kerana itu rahmat daripada Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan orang yang mendapat syafaat daripada Nabi. Jadi orang yang tolong Nabi, siapa yang Nabi tolong tuan-tuan, maknanya Nabi menolong orang tu berkat daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena? Itu maksud dia tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi akan berikan bantuan syafaat kepada umatnya.
walaupun umatnya itu hanya imannya sebesar zarah. Maka kata ada iman walaupun sikit, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat itu tuan-tuan. Itu sebab mahal kalimat ni. Itu kunci syurga tu. Nah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalimat kunci syurga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali disebut dalam kitab-kitab lama tuan-tuan, ada beberapa orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala bila mana dihantar malaikat Jibril alaihi salam ke dalam tu, melihat menyaksikan sendiri ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam tu. Ada umat Nabi masuk dalam tu. Jadi umat-umat Nabi yang disiksa tadi bertanya kepada Jibril, kamu ni siapa? Maka dia menjawab, saya ni Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, ada tak kamu jumpa dengan Nabi Muhammad? Ada, Nabi Muhammad duduk dalam syurga. Wahai Jibril, kami masa di dunia dulu selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami selalu selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad meninggalkan kami dalam ni sedangkan dia duduk dalam syurga bersenang-senang? Wahai Jibril, bagi tahu dekat Nabi Muhammad bahasanya ada umatnya yang setiap berselawat kepadanya dan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada disiksa dalam api neraka. Bagi tahu dekat dia. Maka Jibril alaihi salam pun bagi tahu dekat Allah. Ya Allah, engkau mengetahui bahawa pengaduan hamba-hambamu dalam api neraka, ya Allah. Mereka mengadu bahawa mereka itu umat Muhammad. Mereka ada iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka pernah berselawat ke Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan, ya Allah, mereka inginkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Ya kan? Allah tahu, kan? Bukannya Allah tak tahu mereka minta. Apa yang mereka minta pun daripada Allah. Sebab Allah gerakkan mereka mulut untuk meminta benda itu. Subhanallah. Kan? Allah tahu, tapi oleh kerana Jibril ini taat dan patuh kepada Allah, maka dia tetap sampaikan kepada Allah. Tengok tuan-tuan, bukan dia tak tahu, Allah tu tahu. Tapi oleh kerana itu adalah amanah daripada apa-apa Allah tadi itu yang kena siksa, maka dia bertanya dulu dekat Allah, nak minta izin dengan Allah. Sebab di akhirat nanti tidak akan layakkan kamu na illa man azina lahu rahman. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengeluarkan perkataan mereka yang boleh keluarkan perkataan dengan izin Allah. Surah An-Naba. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Tengok tuan-tuan, Allah kata apa? La yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman. Tidak ada satu orang yang boleh mengeluarkan perkataan pada hari kiamat nanti melainkan mereka yang diberikan keizinan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Tengok. Jadi kalau tadi itu mereka berkata-kata semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril pun bagi tahu kepada Allah. Sebab apa? Sebab malaikat la ya'sunallah. Mereka tak pernah ingkar kepada Allah. Wa yaf'aluna bima tu'malun atau wa yaf'aluna bima apa ni, dan mereka akan melakukan, laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pergi minta izin kepada Allah. Ya Allah, kau mengetahui, ya Allah, kau menyaksikan, ya Allah, kau Maha mendengar, ya Allah, hamba-hamba itu, ya Allah, umat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan mereka itu daripada kalangan orang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka selalu berselawat atas Nabi dan pernah duduk bersama orang-orang berselawat atas Nabi, ya Allah. Mereka minta izin, ya Allah, nak bagi syafaat daripada Nabi Muhammad, ya Allah. Tengok, Allah izinkan. Allah kata kepada Jibril, pergi jumpa dengan Muhammad. Bila jumpa dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah sedih. Rasulullah menitis air mata. Bila tahu ada umatnya masuk lagi dalam api neraka. Bila Nabi Muhammad tahu lagi ada umat yang duduk dalam api neraka Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Nabi waktu itu sudah duduk dalam syurga, Nabi sedih. Nabi menitis air mata. Maka Nabi minta lagi pada Allah, minta izin lagi pada Allah, nak bagi syafaat pada umat Nabi yang ada kalimat la ilaha illallah. Tengok, syafa'ati min ahli al-kabair min ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan bagi syafaat kepada umat aku walaupun mereka itu ada yang pernah melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, dosa besar. Ya, Allah akan ampunkan dosa sesetiap orang dengan kehendaknya, dan Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik. Inna Allah la yaghfiru dzunuba la yaghfiru apa ni? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang syirik kepada Allah, yakni menyembah selain daripada Allah. Tapi Allah akan mengampunkan dosa orang-orang yang beristighfar kepada siapa yang Allah kehendak. Kalau Allah berkehendak, ini banyak dosa, ya Allah.
Dia buat apa dosa dia? Dia melancur, ya Allah, dosa besar tu melancur. Ya, dosanya memang cukup besar. Tapi oleh kerana satu perbuatan baik dia buat, bagi minum dengan anjing, dengan rahmat Allah, dosanya diampunkan Allah Ta'ala. Tengok, tuan-tuan, bila Allah berkehendak, okay, bila Allah berkehendak, atau kata Allah berkehendak, tengok 99 orang yang dibunuh oleh satu orang hamba Allah Ta'ala. Jumpa ulama ni, kan? Boleh tak Allah terima letak taubat aku ni? Kalau aku bertaubat kepada Allah, dia kata boleh, sebab dosa besar ni memang dosa cukup besar, Allah takkan ampunkan. Subhanallah. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, dia tanya lagi seorang ulama ni, ha? Kan, dia pun jawab, eh, tak boleh lah, ni dosa cukup besar, dosanya cukup besar, aku kena taubat pada Allah, ni Allah takkan ampunkan ni. Subhanallah. Dan dia berjalan lagi, nak pergi tempat seorang ulama lagi yang hampir kepada Allah Ta'ala, nak bagi tahu dekat dia. Sudah pasti, tuan-tuan, bila dalam perjalanan tanya dekat ulama tu kata Allah akan ampunkan. Di dalam perjalanan, tiba-tiba datang dua malaikat berebut, satu malaikat yang baik, satu malaikat yang kedua. Ada dua-dua malaikat tu baik, maknanya satu malaikat yang menulis catatan kebaikan, satu menulis catatan kejahatan. Jadi berebut nak tulis ni, tuan-tuan. Masya Allah. Tengok, tuan-tuan, Allah ampunkan kan dosa orang macam ni? Allah ampunkan. Sebab dia dalam fasa berusaha untuk meminta keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah niat dan keazaman kita itu pun sudah diterima Allah? Ya kan? Bukankah niat yang baik itu pun Allah sudah terima dan berikan pahala? Subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan hamba-hamba Allah yang lain. Ya? Dengan dosa-dosa besar yang mereka buat, apabila mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima mereka punya taubat dan Allah masukkan dalam syurga. Dalam kitab Sahih Muslim, dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya ahli syurga. Tengok Nabi kita, tuan-tuan. Dalam kitab Sahih Muslim, ada dua orang hamba Allah yang saling bunuh-membunuh di antara satu yang lain, dua-dua masuk syurga. Dalam hadis lain, ada dua orang hamba Allah yang bunuh-membunuh tapi dua-dua masuk neraka. Tengok, dua hadis yang berbeza. Dua hadis yang berbeza. Satu hadis, Nabi SAW kata ada dua orang hamba Allah yang saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain, tapi dua-dua masuk dalam syurga. Ya Rasulullah terkejut sama, ya Rasulullah, macam mana boleh masuk dalam syurga, ya Rasulullah, sedangkan mereka bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, yang satu ni terbunuh, Nabi kata dia ahli syurga. Kenapa ya Rasulullah? Kerana dia mempertahankan marwah, mempertahankan hartanya, mempertahankan agama, lalu dia terbunuh, maka dia mati. Yang membunuh tadi itu pun kata Nabi masuk syurga. Sebab apa ya Rasulullah dia masuk syurga? Kerana dia selepas dia membunuh, dia tahu bunuhan itu satu dosa besar, Allah murkan dengan dia, lalu dia bertobat pada Allah. Bila dia bertobat pada Allah, dia pun jadi ahli ibadah dan pertahankan agama, lalu mati dalam keadaan mempertahankan agama. Bukan ke orang mati pertahankan agama juga ahli syurga, maka dia mati dalam pertahankan agama pun juga ahli syurga. Subhanallah. Wa idallahi ala hisabihim, dan atas Allah hisab mereka di akhirat. Tapi Nabi kata dua-dua ahli syurga. Faham tak maksudnya ni? Maksudnya dia dah buat dosa besar, kemudian dia taubat pada Allah. Lepas dia taubat pada Allah, dia pun mati dalam keadaan sudah bertaubat pada Allah. Bukankah orang bertaubat pada Allah itu ahli syurga? Subhanallah. Tengok tak? Ada dua hadis lain, Nabi kata dua orang saling bunuh-membunuh, dua-dua ahli neraka. Satu ni niatnya nak bunuh, buat bunuh kerana emosi, bukan kerana agama, bukan kerana harta, dan bukan kerana sebab-sebab, tapi kerana emosi, kerana marah. Tuan-tuan, bukan sebab-sebab yang diredoi oleh Allah Ta'ala, maka dia terbunuh, masuk neraka. Yang satu ni pun mati juga, pun juga masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia membunuh dan dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terbunuh, masuk neraka. Tengok tuan-tuan, boleh buka dalam kitab Sahih Muslim, jumpa hadis ni, insyaAllah. Dua orang yang saling bunuh-membunuh, tapi kedua-duanya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa sallam. Baik, yang ketiga, Nabi akan berada di Telaga Al-Kausar. Mana? Berikan minuman kepada umat Nabi SAW. Masya Allah, Nabi akan ambil air dari sungai itu, Nabi ambil dan bagi minum kepada umat Nabi SAW. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita dikurniakan rezeki untuk dapat minum dan Telaga Al-Kausar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirat nanti, insyaallah. Allah merzukna, ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki, ya Allah, yang dapat meminum Al-Kausar.
usar Nabi SAW. Itu yang kita inginkan. Kalau kita dah minum tuan-tuan, tak haus lama-lamanya. Ya, haus pun tak haus, kenyang pun kenyang. Okay? Dan kita rasa air itu lebih manis daripada madu, nah, lebih putih daripada susu, lebih nikmat daripada nikmat yang ada minuman dekat dunia ini, tuan-tuan. Masya Allah. Nah, semoga kita digunakan minuman tersebut kerana pada akhirat nanti tak ada sungai. Ya, nah? Nak cari pahit, mana ada pahit. Ya, nak cari drum, nak cari baldi, apa semua, mana ada tuan-tuan. Yang ada cuma sungai ya tuan-tuan. Sungai itu pun hanya orang tertentu dia boleh dapat minum, bukan semua orang boleh dapat minum. Ya, nah? Sungai yang ada di akhirat itu sungai Al-Kausar. Adapun haud Nabi SAW. Dan orang yang minum telaga itu hanya orang yang menghidupkan sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi saja. Yang tak beramal dengan sunnah Nabi tak akan dapat minum tuan-tuan. Walaupun dia tengok dah ada sungai itu, dia tak boleh minum. Nah, hanya orang yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ada orang tuan-tuan dia nak minum telaga tu, tapi Allah halang dia daripada minum. Nabi pun tanya dekat Allah, ya Allah, bukankah dia umat aku ya Allah? Maka Allah kata, benar, memang dia umat kamu wahai Muhammad, tetapi kamu tak tahu selepas kamu wafat ya Rasulullah, ramai umat kamu ya Rasulullah yang berpaling daripada ajaran kamu. Ada yang murtad, ada yang menghalang sunnah Nabi, ada yang menghalang daripada sebarnya agama Islam. Ramai tuan-tuan yang tidak beramal dengan sunnah Nabi, yang mengubah agama Nabi pun ada juga. Allah SWT Muhammad. Jadi mereka terhalang, nah? Subhanallah, selepas Nabi wafat mereka itulah yang menghalang dalam tersebarnya agama Allah SWT dan tidak beramal dengan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, semoga kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Baik. Nabi SAW menyimpan doa khas buat umatnya di hari kiamat. Setiap Nabi mempunyai kuasa doa yang akan diperkenankan oleh Allah SWT serta merta. Ya, maka setiap Nabi telah berdoa semasa di dunia, namun Nabi SAW telah menyimpan kuasa doa ini untuk berdoa di hari kiamat bagi menyelesaikan masalah umatnya. Itu Nabi SAW, analaha. Ha? Ummati. Itu ha, lagu Mahir Zain. Tajuk lagu Ummati. Lagunya Ummati tuan-tuan, nah? Mereka berdoa kepada Allah. Nah, semua kata nafsi-nafsi. Tapi bila sebut kepada Nabi, Nabi kata Ana lahar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, bantuan rahmati Allah, insya Allah yang ketujuh, Allah SWT bersumpah dengan umur Nabi SAW. Jadi ini kita akan sambung pada belakangan. Jadi kesimpulan tentang doa tadi tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi SAW, nah, kena perbanyakkan doa kepada Allah. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak mengapa dah. Nah, contoh, ya Allah, aku nak keluar pergi kerja, ya Allah, mudahkan perjalanan aku ya Allah, dan berkatilah pekerjaan aku ya Allah. Ataupun boleh terima lah tuan-tuan. Dan nah, sebab kita ada sebut nama Allah. Ataupun kalau satu-satunya sebut bismillah saja, bismillah dengan namamu ya Allah, aku laksanakan kerja ini. Ya Allah, aku nak pergi keluar untuk berdakwah, ya Allah, mudahkan urusan. Contoh misalnya. Jadi setiap doa itu Allah dengar dan Allah faham. Sebab Allah yang ciptakan seluruh dan segala bahasa. Dan Allah yang gerakkan kita punya lidah untuk meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat suka kalau kita minta banyak. Sebab Allah itu tempat untuk diminta. Ya, nah? Allah itu tempat untuk diminta. Jadi Allah suka kalau kita minta apa saja. Okey, ya mujib, kan Allah ya mujib, bukan ya najib, ya mujib. Maknanya, wahai Tuhan yang maha memperkenankan, perkenankanlah doa kami ya Allah. Jadi Allah suka kalau hamba-Nya itu meminta, dan Allah tak akan tak suka kalau hamba-Nya itu tidak meminta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, mintalah apa-apa kepada Allah, nasihat Allah akan berikan kepada kita insya-Allah. Nak minta ilmu, Allah bagi ilmu. Nak minta isteri, Allah bagi isteri. Nak minta suami, Allah bagi suami. Nak minta anak, Allah bagi anak. Nak minta rezeki, Allah bagi rezeki. Nak minta kemudahan, Allah bagi mudah. Nak minta sehat, Allah bagi sehat. Nak minta afiat, Allah bagi afiat. Nak minta kuat, Allah bagi kuat. Nak minta pergi Mekah Madinah, Allah akan bagi. Apa saja kamu minta pada Allah, Allah akan perkenankan. Bukankah Dia Maha Pemberi? Bukankah Dia Maha Pemurah? Maka mintalah kepada Allah, Allah pasti akan beri. Mintalah apa saja kurniaan daripada Allah, Allah Maha Pengurnia, yang dipanggil Ya Wahab. Ya Wahab maknanya Allah yang Maha Pengurnia.
kurnia. Allah akan berikan apa saja. Wahab ya Wahab, ilmu wahimah, wahai Tuhan yang maha memberi kurniaan. Kurniakanlah kepada kami ilmu hikmah ya Allah. Tengok kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Guani, wahai Tuhan yang maha kaya, agin ini bihadarika, kayakan kami dengan yang halal. Wahai Tuhan yang maha, ya syakur, wahai Tuhan yang maha, terima kasih. Syakur ni terima kasih ataupun yang amat menghargai. Ya Allah, jadikan aku manusia hamba-Mu yang sentiasa menghargai, mensyukuri segala nikmat Kau berikan. Aku hargai kebaikan yang Kau berikan. Nah, Allah tu maha baik. Minta kebaikan daripada Allah. Ya Toyib, ya Bar. Dan Allah tu maha Al-Bar. Al-Bar yang memberikan kebaikan. Ya Bar, ya Bar Rahim. Wahai Tuhan yang maha baik dan maha pengasih dan penyayang. Arhimna, irhamna. Nah, ya Allah, beri kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Banyak ya asma'ul husna. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai 99 nama-nama yang baik, maka mintalah salah satu daripadanya. Nescaya Dia pasti akan berikan kepada kamu. Wallahu ta'ala wa'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghani, ya Hamid, ya Muqtibu, ya Mu'in, ya Rahimu, ya Wadud, agnina min halalika min haramika, bita'atihim ma'asir balika aman siwa. Ya Hayu, ya Qayyum, bi rahmatika astagith. Ya Dajjalani wal Ikram, amisna ala dinin Islam. Ya Muqaribal Qudud, thabit qulubana ala dinika wa ala tu'addi. Ya Sattar, ustur uyubana. Ya Jabbar, ya Ghafur, ikfir dhanbana. Ya Rahman, irhamna jami'a min al-mustada'afin, min al-fuqara wal-masakin. Ya Allah, ya Aziz, azizna ala al-Islam. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mulia, muliakan kami dengan Islam. Ya Karim, akrimna bikaramika. Wahai Tuhan yang maha mulia, muliakan kami dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ya Alim, alimna bil-hikmah. Wahai Tuhan yang maha alim, alimkan kami dengan ilmu hikmah, kebijaksanaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Kudus, wahai Tuhan yang maha suci, sucikanlah hati kami ya Allah, minan nifaq, daripada sifat munafik ya Allah, dan daripada syirik kepada-Mu ya Allah. Ya Sabur, isbirna, wahai Tuhan yang maha sabar, kurniakan kepada kami kesabaran yang tinggi, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Midi, mulki tu'tal mulka man tasha, wa tamzi'ul mulka mimman tasha. Wahai Tuhan yang maha raja, yang memiliki segala-galanya, memiliki dunia, memiliki akhir zaman, dan juga memiliki hari kiamat ya Allah. Kurniakan kepada kami kerajaan ya Allah. Kurniakan kepada kami kerajaan yang Kau ridhoi ya Allah. Yang mana negeri itu, negara itu yang dipimpin dalam keadaan penuh dengan kebaikan ya Allah. Yaitulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara, satu negeri yang baik yang Kau ampunkan ya Allah. Ya Allah, Kau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Allahumma ya Qadir, wahai Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna ta'ala kulli syai'in qadir. Engkau yang berkuasa ya Allah. Maka ya Allah, kurniakanlah kuasa-Mu ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang agung yang ingin jadi khalifah di muka bumi ini ya Allah, yang ingin menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tolong ya Nasir, wahai Tuhan yang maha penolong, unsurna ya Allah. Allah masih Islam dan Muslimin, tolonglah kaum Muslimin Muslimat ya Allah, mu'minin mu'minat ya Allah, mujahidin mujahidat ya Allah, fi Falastin wa fi Suria, fi kulli makan, fi kulli zaman ya Allah, bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemuan lagi kepada-Mu ya Allah. Kemuan kepada-Mu ya Allah. Ya Musawwir, wahai Tuhan yang maha membentuk. Ya wahai Tuhan yang maha Al-Musawwir, yang menggambarkan. Maka gambarkan kepada kami, bentukkan kepada kami ya Allah, akhlak kami dengan akhlak yang cukup indah ya Allah. Akhlak dan juga akhlak yang jamil, yang cantik ya Allah. Ya Jamil, jamilna bil afiyah. Wahai Tuhan yang maha cantik, yang maha indah, cantikkan kami dengan keafiatan dan kesihatan ya Allah. Allahumma zayyina ya Allah, hiasilah kami ya Allah, zayyina bil ilmi. Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah kayakan kami dengan ilmu. Wa zayyini bil haimi, dan hiasi kami dengan kelemah lembutan, yakni dengan adab dan sopan ya Allah. Wa akrimni bil taqwa, dan muliakan kami dengan taqwa ya Allah. Wa akrimni bil taqwa, wa jamilni bil afiyah, dan juga kurniakan kepada kami kecantikan ya Allah, keindahan dalam keafiatan dan kesihatan kami ya Allah. Engkau berkuasa segala sesuatu ya Zahir ya Batin.
Wahai Tuhan yang maha zahir, zahirkan kepada kami kebenaran. Wahai Tuhan yang maha batin, kurniakan kepada kami penglihatan agar kami melihat yang batin itu adalah yang sebenar-benar adalah hakikat dan haknya, ya Allah. Allahumma alimul haqqa haqqa warzuqna ijtiba'a wa nal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya nur, ya nur samawati wal arwah, Tuhan yang maha cahaya langit dan cahaya bumi, cahaya zahir dan cahaya batin, ya Allah. Kurniakan kepada kami nur cahaya, ya Allah, di hati kami, ya Allah, di penglihatan kami, ya Allah, di telinga kami, pendengaran kami, ya Allah, di mulut kami, lidah kami, ya Allah, pada tangan kami, ya Allah, kanan kami, kiri kami, depan kami, belakang kami, atas kami, bawah kami, ya Allah. Kurniakan dan besarkan cahaya itu pada seluruh anggota badan kami yang zahir dan batin, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.